Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Almanaki TV. Sudah menjadi sunnatullah, jalan dakwah itu tidak akan pernah sepi dari onak duri, dari ujian, dan dari ketakutan demi ketakutan hati seorang manusia. Pun jalan dakwah yang dilewati Habib Munzir. Di satu sisi, beliau dipuja jamaahnya. Tetapi, di sisi lain poster-poster beliau yang berisi jadwal dan seruan dakwah diinjak-injak. Banyak yang ingin mencium tangan dan menyentuh Habib Munzir. Pada saat yang sama, ada juga orang yang ingin mencelakai beliau. Habib Munzir pernah berkisah dalam majelis Rasulullah SAW yang beliau asuh, jika beliau pernah diberi persel buah-buahan yang ternyata buah-buahan itu sudah diracun. Waktu itu, selesai mengisi acara majelis Rasulullah di sebuah masjid, dua orang pemuda menghampiri beliau. Salah seorang dari mereka menyerahkan persel berisi buah-buahan. Habib Munzir tentu saja menyambut keduanya dengan senyum hangat dan sukacita. Bagaimanapun, mereka sudah bersusah payah membeli persel ini dan membawanya untuk beliau. Dengan lembut, Habib Munzir bertanya, "Kamu dari mana?" Dan pemuda yang menyerahkan parsel buah itu terlihat sangat grogi. Dia seperti salah tingkah disapa Habib Munzir. Temannya pun tak berani mengangkat wajah dan bertatap mata dengan Habib Munzir. Dia menunduk seolah malu, takut dan terlihat menyembunyikan sesuatu. Gelagat keduanya sangat berbeda dari kebanyakan jemaah majelis Rasulullah SAW yang biasanya antusias bercakap langsung dengan Habib Munzir. Habib Munzir ingat, beliau memang pernah beberapa kali melihat wajah dua pemuda itu di Masjid Al-Hasanain di daerah Pengadengan, Jakarta Selatan. Mereka duduk menghadiri majlis Rasulullah yang Habib Munzir adakan di sana. Namun, tak tahu mengapa Habib Munzir merasa sedikit aneh dengan persel buah itu. Perasaan beliau tidak enak dan tidak nyaman. Tangan beliau pun berat saat memegang persel itu. Bahkan telapak tangan beliau merasa panas seolah-olah ada bara api yang menyala di bawah persel itu. Habib Munzir menepis perasaan tak nyaman itu. Beliau tetap tersenyum dan mengangguk ketika kedua pemuda itu buru-buru pamit. Pun tak menyalami Habib Munzir dan mencium tangan beliau. Mungkin saking grogi atau malu, entahlah. Habib Munzir pun tidak paham saat itu dan tetap berbaik sangka dengan hadiah yang tentu sudah demikian susah payah diberikan kepada beliau. Habib Munzir membawa pulang persel itu. Sesampai di rumah, beliau menyerahkan kepada asisten rumah tangga dan meminta buah apel yang ada di dalam persel itu dijadikan jus. Habib Munzir meminum segelas jus apel itu dan istri beliau meminum seperempat gelas. Tak terjadi apa-apa, semua baik-baik saja. Hingga satu jam kemudian, Habib Munzir merasakan perutnya sangat tidak enak. Beliau pikir penyakit kambuh. Ternyata bukan, beliau muntah darah segar. Begitu pula sang istri, merasa kondisi badannya tak baik dan terus memuntahkan darah. Habib Munzir dibawa ke rumah sakit. Beliau bahkan diapname selama beberapa hari. Apa yang terjadi? Setelah dokter memeriksa termasuk menanyakan kepada keluarga apa yang dikonsumsi terakhir kali sebelum beliau muntah darah, dan akhirnya meneliti jus yang masih ada, barulah diketahui kalau Habib Munzir sengaja diracun oleh seorang melalui buah apel. Dokter mengatakan itu sudah disuntik dengan karbol. Karbol dalam buah bisa membunuh seseorang. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Habib Munzir dan istri beliau. Beliau tidak meninggal karena racun itu. Sejak menerima parsel itu, Habib Munzir tak pernah lagi melihat kedua pemuda tadi, baik di Masjid Al-Hasanain di daerah Pengadengan maupun di masjid-masjid lain tempat Habib Munzir memberi ceramah melalui majelis Rasulullah. Memang, jalan dakwah tidak selamanya semarak dengan puji-puji dari para jemaah. Sebab ada juga persoalan yang timbul karena adanya orang-orang yang tak sepaham. Habib Munzir pernah dicap sesat oleh kelompok-kelompok tertentu dan dianggap sudah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi, beliau tak pernah menyurutkan langkah. Memang demikianlah jalan dakwah itu. Selalu saja ada yang berusaha menjegal langkah dan membuat seorang yang melewatinya terjerembab. Tapi seorang pengikut sejarah Nabi Muhammad SAW akan selalu bangkit saat terjatuh, walaupun berkali-kali. Semoga cerita ini menjadi manfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.